Salam. Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan tutorial CPU. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya untuk menghapus atau menghilangkan tulisan klaim hak cipta di video YouTube di channel kita. Dan langsung saja kita mulai tutorialnya teman-teman. Di sini kita buka Google Chrome kita. Di sini saya sudah buka YouTube studionya teman-teman, atau YouTube dashboard kita di Google Chrome. Nah, di sini kita cari videonya yang ada klaim hak ciptanya. Kita tekan konten. Nah, di sini kita cari. Nah, ini ketemu ada satu yang ada klaim hak ciptanya. Langsung saja kita klik tulisan klaim hak cipta. Nah, muncul seperti ini. Kita tekan lihat detail. Jika sudah seperti ini, kita tekan pilih tindakan. Di sini ada tiga pilihan: pangkas segmen, ganti lagu, dan bisukan audio. Saya lebih memilih ganti lagu saja. Tekan saja ganti lagu. Di sini lagunya sudah ada di YouTube ya teman-teman. Tidak susah payah ataupun download video ataupun nada dari Google ataupun apalah itu. Kita pilih saja audionya. Saya milih ini saja. Lalu tekan tambahkan. Jika yang merah ini sudah menjadi coklat ataupun abu-abu. Nah, seperti ini. Kita tekan saja simpan. Proses ini perlu waktu agak lama. Setelah klaim audio berhasil diganti, kami akan memperbaharui semua batasan penayangan atau monetisasi. Pengguna akan terus melihat versi video Anda saat ini hingga versi edit selesai diproses. Tekan saja simpan. Nah, jika sudah seperti ini, kita tekan saja yang tanda silang di pojok kanan atas. Nah, lihat memproses. Kita tunggu saja beberapa saat teman-teman. Nah, sudah kan teman-teman? Teman-teman lihat sendiri, tidak ada lagi tulisan klaim hak cipta. Sudah kan teman-teman? Nah, ini info dari saya. Sekian, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih.